sebuah benda massa 1 kg digantung dengan benang atau massa benang diabaikan dan diayunkan hingga ketinggian 20 cm dari posisi A. Perhatikan gambar berikut ini. Bila G sama dengan meter per second kuadrat, maka hitunglah kecepatan benda saat di posisi A. Maka energi mekanik di setiap titik pada gambar sama dengan energi mekaniknya, maka energi mekanik A sama dengan energi mekanik di posisi B. Kemudian yang namanya energi mekanik adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik sama dengan EPB ditambah EKB. Maka 0 ditambah dengan EKA sama dengan EPB ditambah 0. Jadi setengah dikali M dikali VA kuadrat sama dengan M dikali G dikali HB. Maka VA kuadrat sama dengan 2 dikali gravitasi dikali dengan ketinggian. 2 dikali 10 dikali 0,2 sama dengan 4. Maka VA sama dengan akar 4 sama dengan 2 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang B.